Ok guys, pada Jumaat 14 Januari 2022, Jakarta bergegar apabila digemparkan dengan gempa bumi 6.7 yang berpusat di Banten. Jadi video ini adalah berkenaan dengan video amatir kepanikan warga Jakarta saat-saat gempa guys. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan selesai mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sehat, dipudahkan selusan, dimurahkan rezeki dari banyak umum guys. Amin, Rabbal Alamin. Ok guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang terbaru, video yang tergempar daripada Indonesia, Jakarta bergegar guys apabila gempa bumi 6.7 yang berpusat di Banten telah menggegarkan Jakarta. Dan ini adalah video amatir kepanikan warga Jakarta saat-saat gempa, saat-saat mereka menyelamatkan diri, saat-saat apabila mereka sedang bekerja, sedang meeting, tiba-tiba tempat mereka duduk tu bergegar, bangunan yang mereka duduk tu bergegar. Siapa yang tak takut guys, siapa yang tak risau, siapa yang tak berada dalam kelam kabut apabila gempa bumi tiba-tiba guys, tiba-tiba bangunan, kalau kita duduk di bangunan yang tinggi, tiba-tiba bangunan tu bergegar, apa perasaan kita guys, Masya Allah. Dan inilah saat-saatnya, dan ini daripada video amatir guys. Jadi tak apa buang masa, sama-sama kita saksikan video ini. Ok guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ni adalah daripada YouTube channel VivaCoID. Jadi kepada kalian semua, boleh support channel ni dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ni guys, kerana di channel ni terdapat pelbagai info-info yang menarik tentang Indonesia. Jadi kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Nampak jangan semua melarikan diri, duduk di luar untuk pastikan keadaan selamat. Oh, ni berada dalam bangunan lagi. Oh, kalau aku pun mesti aku dah kelam kabut guys. Apa gemeteran tadi? Kita memang takut lah kan. Macam-macam boleh terjadi kan. Kalau kita duduk dalam bangunan tinggi, macam-macam kita fikir. Tapi udah aman kok. Udah aman kan? Udah benar pada keluar tuh, pada keluar. Kita bangun. Kita semua keluar. Tapi dorang tenang eh. Tenang. Oh, nampak guys? Masya Allah. Aku pula yang merinding tengok macam ni. Kuat juga ni. Bapak boleh bergeser ke arah atas saja. Warga berhamburan di luar rumah dan gedung perkantoran. Okey lah, yang penting semuanya selamat lah. Kita kat Malaysia ni tak pernah rasa apa yang diorang rasa kan. Jadi kita doakan je lah yang terbaik. Ni di pusat bandar ya guys, kat Jakarta. Oh, ni tengah meeting ni. Kita tidak bisa lari soalnya. Kenapa dia orang tak keluar? Oh, lampu pun sekejap malap, sekejap terang. Oh, tu dah keluar dah tu. Kita tak bisa melawan, kita hanya bisa berpasrah diri dan berdoa. Okey guys, itulah dia video amatir kepanikan warga Jakarta saat gempa guys. Gempa yang berukuran 6.7 yang berpusat di Banten . Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi merasakan guncangan pada Jumaat 14 Januari. Okey guys, jadi itulah dia, Indonesia memang sering dilanda oleh gempa bumi. Lepas tu ada gunung berapi dan juga tsunami. Jadi kita di Malaysia ni kita bersyukurlah kerana kita dijauhkan daripada gempa bumi. Setakat ni aku rasa di Semenanjung ni tak pernah ada lagi gempa bumi. Tak tahulah kalau ada mungkin getaran yang sedikit, mungkin aku tak tahu kan. Tapi setakat ni memang
memang tak pernah ada lah, tak pernah rasa lah, dan berharap dia akannya kekal sampai bila-bila ya, kita tidak akan merasakan gempa bumi guys, kerana tak ada orang pun yang nak perkara-perkara macam ni kan. Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Indonesia, saudara serumpun kita, kita yang ada dekat Malaysia ni yang tak rasa apa yang diorang rasa, kita doakan kesejahteraan diorang, kita doakan keselamatan mereka, kita doakan agar Allah sentiasa lindungi mereka guys, kerana mereka kerap terjadi gempa dan kita boleh nampak ada yang cemas, ada yang bergegas untuk selamatkan diri kerana ada di antara mereka yang duduk di bangunan-bangunan yang tinggi. Jika gempa melanda, mesti kita akan rasa yang oh mungkin bangunan ni akan runtuh apa kan, kita dah takut, kita dah panik. Tapi kita boleh lihat dalam video tu, kita boleh nampak ada di antara mereka yang cool, yang tenang, yang relax, tak kelang kabut. Kerana itu pun dapat membantu untuk kita menyelamatkan diri. Kalau kita kelang kabut sangat pun, itu akan menambahkan kesusahan pada kita guys. Jadi aku memang respect lah pada mereka. Mungkin sebab mereka dah biasa kan, sebab dekat Indonesia ni gempa bumi tu dah memang dah banyak kali dah berlaku dekat Indonesia, memang sampai tak terkira lah. Dan di Malaysia juga viral, keluar di Bulletin TV 3, di YouTube channel Bulletin TV 3, berkenaan dengan gempa berukuran 6.7 magnitude landa Jakarta. Itu tajuk dia. Dan aku sangat-sangat terharu dengan komen-komen daripada rakyat Malaysia, apa yang mereka katakan kepada saudara serumpun kita dekat sana kan. Jadi aku bacakanlah sedikit komen di YouTube channel Bulletin TV 3 berkenaan dengan gempa di Jakarta tu guys. Okey, daripada AZ founder mengatakan, "Assalamualaikum saudara-saudari kami di sana. Kami rakyat Malaysia mendoakan semoga saudara-saudari kami di sana mendapat keselamatan dari Allah. Ini ujian bagi orang-orang yang beriman supaya umatnya sentiasa mengingatinya. Amin saudara serumpun." Nampak guys, macam ni lah guys yang kita perlukan. Okay guys, ada lagi daripada Zack Rizka. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia. Mendoakan semua warga Indonesia selamat dari bencana gempa bumi sore tadi. Allahuakbar." Ada lagi guys, "Semoga Allah mudahkan urusan dan melindungi saudara-saudara Nusantara kita." Banyak guys, banyak. Okay, hampir semua komen-komen daripada YouTube channel Bulletin TV 3 ni berkenaan dengan gempa di Jakarta, yang mendoakan yang terbaik, mendoakan keselamatan rakyat Indonesia, mendoakan keselamatan saudara serumpun kami yang tengah susah hati, yang tengah dalam ketakutan di sana kan akibat gempa. Dan ini adalah sangat-sangat bagus guys, doa kita semoga didengari dan semoga mereka dekat sana selamat insyaAllah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa like, comment and subscribe.